Banyak nyanyi dengan emas, gelang gelang berisi. Ibu mengapa banyak nyanyi? Peserta kebogaan banyak nyanyi di jandunas nerel barisan Riki dari sisi klon. Kamu juga tahu? Kamu banyak nyanyi di jandunas diatur barisannya kurang lebih 1 meter ini. Antara barisan bersama sisi klon. Siapa dekat dengan Tomat ya? Thank you.
adalah parade gebogan dan berganjur banjar nyanyi. Nah, inilah ibu-ibu yang menggunakan busana adat kepura dengan menggunakan busana putih dengan selendang merah dan juga hasil tenun kain Bali ini menggunakan endek. Nah, ini sangat membahagiakan buat kita semua, karya dari tenun ikat Bali. Ini wajib digunakan sebagai kegiatan-kegiatan upacara bagi perempuan Bali atau ibu-ibu. Diharapkan sebisa mungkin untuk kita menggunakan buah lokal. Dan ini juga biasanya adalah hasil kebun ya dari keluarga. Dan ada yang bertanya, apakah gebogan ini mempunyai satu ukuran atau standarisasi? Jawabannya tidak. Jadi gebogan ini tingginya seberapa pun boleh dan tentu saja tinggi rendahnya sesuai dengan kemampuan kita dan juga sebagai tanda tulus ikhlasnya kita maturan ring Ida Betara Betari dalam pelaksanaan niatnya sesuai dengan artinya korban suci yang tulus dan ikhlas. Diiringi dengan suara berganjur, kita dengarkan bersama. Thank you.
Thank you.
Thank you.